Pak Zudan, bagaimana reaksi dari para ASN mendengar rencana Presiden Joko Widodo yang akan memangkas eselon 3 dan 4? Banyak yang galau, banyak juga yang masih percaya diri, karena itu nggak mungkin bisa diterapkan semuanya. Ada jabatan-jabatan tertentu yang bisa dialihkan, tapi banyak yang tidak akan bisa, terutama yang memegang fungsi-fungsi kepala satuan kerja. Kalau eselon 3 dan 4 hilang, maka kepala kantor itu langsung menangani 3 fungsi. Ya fungsi strategis, ya fungsi teknis, yang fungsi operasional. Birokrasi itu terdiri dari berbagai subsistem. Subsistem regulasi, subsistem kesejahteraan, subsistem pola karir, subsistem pendelegasian kewenangan, subsistem struktur organisasi, dan subsistem tata kelola. Nah, di kita yang paling buruk adalah tata kelola.